Dalam melancarkan aksi pembuangan jasad sejoli seusai tabrak lari, pelaku yakni Kolonel P membungkam dua tersangka lain seusai melancarkan aksi. Pelaku diketahui membuang jasad korban dari jembatan hingga ditemukan tewas di Cilacap dan juga Banyumas. Tak hanya itu, diinformasikan bahwa ketiga tersangka disebut merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Dilansir Tribun Jabar.id, setelah melakukan penyelidikan pada Jumat 24 Desember 2021, Markas Besar atau Mabes TNI mengungkap tiga pelaku. Ketiganya yakni Kolonel Infanteri Prianto, Kopda Andreas Dwi Atmoko, dan Koptu Asoleh. Seorang pelaku, Koptu Asoleh, mengaku ia sempat memberikan saran kepada Kolonel P agar membawa kedua korban ke rumah sakit. Namun saran tersebut ditolak oleh Kolonel P. Akhirnya, Kolonel P lah yang mengambil alih kemudi mobil yang sebelumnya dikemudikan oleh Koptu Asoleh. Mobil tersebut dibawa untuk kembali melanjutkan perjalanan ke kediamannya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesampainya di daerah Cilacap, Kolonel P memerintahkan untuk membuang jasad ke dalam Sungai Serayu dari atas jembatan sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Seusai membuang korbannya, Kolonel P memberikan perintah kepada dua pelaku lainnya agar tidak menceritakan kejadian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pelaku sengaja membuang korban ke sungai, lantas berusaha menutupi aksinya tersebut. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!